Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, petualang Bujang Musi Palembang Sumatera Selatan. Kali ini Koyong Deka Chandra Arsenal bersama tim kreatif, ada kameramen Raples MH. Kami hadir di Bumi Serasan Sekate, tepatnya di ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu kota Sekayu tercinta lur. Nah, sekaligus Koyong Deka kenal ke secara suku dan bahasa, Koyong Deka ini adalah Musi Banyuasin. Meskipun sekarang alamat kami tinggal di Betung Banyuasin, tetapi secara suku dan bahasa Koyong Deka inilah bumi kiri-kiri leluhur Koyong Deka Chandra Arsenal. Nah, inilah kota Sekayu, Bumi Serasan Sekate, tempat kami berada saat ini, pas di depan Sekayu Waterfront. Pemirsa, di Sekayu Musi Banyuasin ini lur, setiap kali musim kemarau, kalau kemarau itu panjang, bakal tercipta suatu fenomena, yaitu pasir yang menggendang, sehingga Sungai Musi itu menjadi sempit lur, dan ini menjadi wisata dadakan. Biasanya siklusnya itu lur 4 tahun sekali, tapi caknya ini tahun kemarin ada, tahun ini juga ada lur. Itu pertanda artinya itu tingkat panas matahari itu luar biasa dan curah hujan itu kurang, sehingga Sungai Musi itu terjadi lagi pasir lagi kita ke situ. Tapi sebelumnya pengen dengan juga dulu tahu pada pemirsa, kira-kira taman wisata Sekayu Waterfront atau kalau bahasa Sekayunya kira lur, di musim pasir atau bongen nih lur, memang banyak nih yang didatangi oleh para pengunjung. Udah ada cuma dari kota Sekayu, termasuk kami dari luar kota Sekayu. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Ayu para pedagang di sini. Pempek panggang. Yuk, ada yang jual pempek ada? Oh ada. Berapa sen yuk? Mahal kape? Mesti kira pak. Murah meriah pak. Berapa sen lo game? Pempek panggang. 2.000 deh. 2.000. Siapa pempek dan kita? Yang nawati alias goda, alias goda. Oh benar gak tuh? Ujinya goda. Sikit dulu kopi tuh. Oh. Nak beli pepek panggang gak? Nah. Kamu jangan nyebut kepilihan, cuma aku tanya be. Dari nyebut kepilihan. Berapa kok calon bupati di Mubah? Dua. Sampai be? Satu Toha, kedua Ibu Lucy. Ibu Lucy, tinggal dua Iko itu pemirsa yang bisa kamu pilih, ya pacak kita pilih untuk jadi Bupati Musi Banyuasin periode selanjutnya. Mendang Mika, PJ-nya kenal gak? Kenal, Sandi. Pak Sandi, Sandi. Sebelumnya Pak Apriyadi ya? Nah, aku gak tahu gale lur, meskipun aku udah diam di Sika. Pemirsa tolong zoom pemirsa ke kopi Ika alisnya bagusnya lur. tebal alis kopi Ika. Kopi Ayu juga gak alay, ini tadi gondek Ika Ayu juga. Sama si gue, gak jualan. Pedas kenya. Ya Allah. Honor pula, nah, Ika pempek panggang di goda. Ready setiap hari di Taman Sekayu Waterfront. Yang belum mencoba silakan dicoba. Akor. Endulita berbarangunan. Sini sih kasih kak. Sih kak Bobe. Mak mana jika mau endulita coba. Cicip kamu kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Pempek panggang begoda, pempek panggang endulita berbarangunan guys. Tuh kesukaannya Pak Haji Dodi Reza Alif Nurdin. Pempek begoda, pempek endulita berbara. Nguna. Nguna. Oh nguna itu apa ya? Apa menguna tuh menguna-una maksud lu? Sedapnya lu, sedapnya lu. Jadi apa? Tidak benar sedap. Tidak tanya di kota Sekayu. Tidak sedap deh. Datanglah ke sini. Apa lagi saya mengalih alis kupi kan? Ada kalian promosi jualan Ayu kak. Ayu Jodes sudah satu bau pati. Oh yang di apa namanya tuh? Taman Koneng. Taman Koneng. Apa yang nama jualannya? Ayu Judes. Ada momen tulisannya Ayu Judes. Allah lur Ayu Judes. Jagung, air jeruk, bakar ada gale. Ayu kami itu. Jangan lupa mampir lagi apa dari Ayu Judes. Silakan mampir untuk es jagung, es jeruk. Cuma nak ke libur. Pempek Kreteng Bakery. Di mana? Tidak baik. Oh, minum mandi, Pe. Pemirsa, ternyata dibongeni dulu sama kita nak celentu muji kubul lur. Gire-gire lur. Bagi 4 seperempat Sungai Musi dulur. Nah, dimakan oleh Bongenika, terendam oleh Bongenika lur. Enggak jauh dari situ, itu jerama GM yang enggak nyembrang ke Kabupaten Pali. Nukal albab lemah tang ilir. Pedas juga. Pempek panggang digoda pedas. Ciri batemu di dalam surat.
Jadi pemirsa, aku lah berapa tahun you dak busik ke sekota sekayu ke kalau lah sekitar marak dua tahun. Di waktu kita yang dulu kak 2020 dak sih? 2021. Nah, waktu itu lur disikat sama belur lagi bongen pulih lur, lagi pas beno baru new normal kan. Nah, yang pandemi 3 tahun jadi ini. Tapi itulah ini ya. Bongennya sampai berapa bulan itu ya? Amin. Itu kemarau panjang sama ikan hari dah. Tahun belakang kak ada pulih kan? Ada tapi pulih. Dah itu udah amin. Ikan. Oh. Yang ikan laminnya lur, bongennya lur dan dibuatnya apa itu kan? Apakah nanti air musim ini bakal menyusut? Seingatnya itu pernah ada ayo kak sampai keringnya? Kalau keringnya itu dah sama jahat hatiku dengan istriku ya tak pernah kering. Oh iya, sesuai banget. Nah pemirsa, kira-kira dulu aman kita gambarkan kan kamu beberapa hari kak pernah ngelik kau yang deka aku live widar di desa Teluk Gijing, sungai musimnya masih besok ada di Plemang lebih lagi, lebih besok lagi, besok lagi. Di Sikak lor di kota Sekayu sungai musim itu menyusut lebih kurang 25 meter ke bawah tuh ke bawah. Dan tidak kasih lagi jatah sungainya itu, aliran sungai itu tinggal seperempat lagi. Seperempat tidak nyampe? Seperempat tidak nyampe lagi, aman kita berenang aku keberang GM tuh. Dan boleh dicari ya bongen yang langsung ada sunsetnya cuma di Sekayu. Wah, wow, luar biasa. Ada sunsetnya. Yuk kita ke sunset. Mandi biasa boleh mesti ke mandi ya? Mandi kayu kami. Pemirsa, kiri-kiri lur kota Sekayu itu peradaban lamanya di pinggir Sungai Musi lur. Wah, yuk enggak tahu dak yuk. Kota Sekayu Ika dari peradaban lamanya, namanya marganya marga apa? Marga Mantri Melayu. Melayu, Melayu. Marga Mantri Melayu. Itu lho, right? Nah, itu lho kira-kira pusat peradabannya di situ. Nah, aku kok dari tadi lho, nak ngejut tahu dengan kamu. Ika lah bongen kita lho. Ngapain sebut bongen? Karena memang bongen alias pasir. Bahasa kita ini, right? Bahasa kita ini. Bongen. Nah, ngomong-ngomong, pernah dibuat gak oleh perda? Bahwasanya dilarang mengambil bongen Ika? Ada. Ada. Jangan, gak boleh, right? Jangan. Berarti berarti di wilayah Kota Sekayu dilarang keras mengambil bongen di Sikak, enggak ya. Boleh lho, Rek. Dulu sempat ada itu tahun berapa, 2006 ke bawah. Oh, sempat ada. Ilegal itu ya. Setelah itu dibuat perda. Perda dilarang. Istilahnya daerah yang memang tempat kunjungan wisata, Rek. Karena itu karakter kita orang Sekayu. Karakter kita. Amin itu juga dulu, agak mendak dibuat perda itu, dia ambil uang buat rumah, habis juga lemak, juga ngerok-ngerok bahaya, lho. Bayangkan gak terkeluar berapa juta kubik ya? Benar. Bisa buat terus kan? Kita dapat cek menikmati wisata modern kita lagi. Betul, lama gak dibuat perda bule, kalau bungkit posisi juga kan tinggal nyedot-nyedot baik, tinggal ngambil-ngambil baik gitu. Gratis boleh lho. Nah, tapi karena itulah dibuat perda peraturan, jadi gak boleh. Di situ lho, di depan itu lho, ada jeramba GM ya? Iya lah. GM Sekayu yang pacak nembus ke Penopo Pali, terus ke pokoknya tembus ke jalur lintas tengah gitu lor. Dari mana kamu? Talang Jawi. Oh, Talang Jawi. Jauh kamu benar atau? Enggak lah. Jauh mah tapi aku tahu dari belakang itu pasar Sekayu kan Talang Jawi itu. Sekitar sekilo kamu ke Sekayu berkereta. Jalan nih ya. Oh, ngapain kamu ke Sekayu, Dik? Ngapain enggak basah? Oh, basah bawahnya basah. Kamu kan ini kawan sekolah apa budak sekelas? Kawan sekolah aja lah, Pak Umar aja lah. Tapi mungkin kamu tahu mengemudi sih, gak ada? Pacak berenang gak? Nah, makanya pemirsa boleh yang mendak pacak berenang. Gak usah disuruh anak kamu, lur. Bosik-bosik kebongen karena disikap parah dengan sungai musim. Sedikit, sebelum itu muji kamu tenggelam, kan? Nah, itu akur, deh. Akur! Akur. STM? Dakat. Oh, SMK 2 sekarang. Mama dia tuh? Sinilah. Oh, lain sekolah kamu ke. Oh, ngapain kamu suka mandi pula? Mandi. Ternyata pemirsa wisata mandi itu jadi tempat favorit ketika musim bongin enggak ada? Iya. Kamu pasti enggak ngepek-ngepek gadis pula lu. Uyung. Asa hari Minggu kalau pekepekan pula ada. Aman ada lokanya yo ngapain enggak enggak ada. Ayo Dek lanjut lagi Dek. Terima kasih. Ayo mandi ore eh. Pemirsa lor, kapan lagi bertemu gadis? Eh? No. Aku masih bujang lor. Aman kau yang wahyu lain cerita aku deh. Yang bujang tuh dengan kameramenku tuh bujang. Kenalan dulu. Mela. Deh, kamu tangannya lebih. Mela. Rinda. Ine. Deka Ine. Kamu kak datang dari jauh. Kau yang bongkel kak datang dari jauh. Dari mana? Dari Babat Supat. Kecamatan Babat Supat lor. Oh, sungai keliling. Benar. Ah, betul. Jalan Jambi itu. Tapi kamu ada keluarga di Sekayu atau memang sengaja? Sengaja.
Sengaja jauh, dak. Sengaja datang ke Sekayu nak menikmati Pantai Sekayu. Menurutnya dia aman, nak rami, nak banyak lokak bujang tu ada sampai minggu. Iya. Air lusai. Kamu masih di sini gak ada sampai minggu gitu? Masih kalau kak, tapi tidak tahu juga. Nah, yang kak masing itu masih bingung. Kan? Jauh. Oh jauh. Oh. Di Babat di mana? Betang. Di Jalan Pasar. Jalan Pasar. Kampung berapa itu? Kampung tiga ya? Kampung empat. Kampung empat. Oh jauh terlampau, Siko. Jauh terlampau. Bahasa jauh terlampau. Lah pernah po baru pertama kali ya? Ke sini. Oh, siapa yang ngajak ke sini pertama kali? Dengan kawan-kawan itulah. Kawan-kawannya, cowoknya bukan? Bukan cowoknya bukan ya? Oh, masih nanya. Makasih cowok, alhamdulillah. Udah keras itu kan. Oke. Bagus enggak pasir kan? Selibuk-libuk enggak ikak? Menurut kalian? Bagus. Kira-kira ama perlu ditambah ke seandainya tidak tahun depan kan ada bongen lagi, tidak ada pasir lagi. Kamu kepengen ada apa lah di sini yang menurut kamu tuh mewakili kamu banget gitu? Apa ya? Ada tempat selfie. Foto booth. Oh, caca itu. Caca nyanyi itu dah ya? Live musik. Nah, dulu sempat ada. Aku ingat dulu sempat ada tahun nikah mungkin. Terus lagi kalau ada enggak? Ada. Nah, untuk kawan-kawan musisi Sekayu dan sekitarnya, enggak apa-apa kamu like musik Sikak. Di Sikaknya ada dulu kayak enggak? Di Sikaknya. Tiba-tiba ayo masuk, aku enggak boleh lari waktu itu. Terima kasih Adik, Senadik. Selamat dilanjutkan perjalanannya. Ayo cantiknya juga dari Babat Pulau. Iya, dari Babat Pulau. Dari Babat Pulau ya. Lanjut lagi yuk. Apa gitu? Ini enggak kasih. Pak joget lagi. Joget lagi, Pak. Amir. Ayo ini lagi buat TikTok kan TikTok apa Facebook Pro? Facebook Pro ya. Pemirsa, Pantai Bongen Kota Sekayu ini adalah musim manur dengan siklus kira-kira kalau biasanya 4 tahun sekali, tapi 2 tahun ini loh dia terjadi terus. Artinya tuh boleh dibilang meskipun kemarau ini belum terlalu panjang, tapi panasnya menyengat dan curah hujan sedikit, Lur. Dulu sempat curah hujan yang begitu dahsyat sehingga kata di bagian ulu aliran sungai Musi, di anak sungai Nunggu Musi, sungai Rawa, sungai Kelingi, sungai Rope dan lain sebagainya, pernah terjadi di tahun ini, Lur, banjir bandang, Lur, kayak gitu. Artinya tuh mencak buji cerita wong tulure zaman sekarang ini tentang musim itulah susah ditebak kayak gitu, Lur. Tapi warga Kota Sekayu ketika musim panas atau musim kemarau panjang cak ini ladasnya, Lur, ada lokasi yang estetik yang dijadikan wisata dadakan. Ini tidak bisa dijadikan wisata yang benar-benar, Lur, karena ngapo? Dia musiman. Ketika musim tidak terjadi kemarau panjang, jangan harap kita pacak nyingok pantai ini. Dari Kota Sekayu, Bumi Selatan Sekate, aku Koyong Deka Chandra Asena yang belaga 7 kali lipat dari hari ke hari semakin pertama sampai pucuk langit. Ada kameramen Raples MH dan ditemani oleh Wahyu dulurku. Kami ucapkan terima kasih banyak, Lur. Setelah sekian tahun kami tak berjumpa, akhirnya kami berjumpa pula. Di Pantai Bongen yang indah. Di Pantai Bongen yang indah. Ingatkah engkau ketika itu kita pertama bertemu kenal di sini? Sampai ketemu. Oh, mana sekali lucu tuh? Koyong Deka. Akor. Sekali lucu. Lucu dong. Yuhu. Bila itu kolida ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.